So sopam saya dengan Syafiq Rahim tak ada masalah apa kan. Saya bermain dalam satu pasukan kadang-kadang saya sekarang saya main belah kanan, dia pun ada main di midfield, satu team 11 kesebelasan, berbeza kan. Bila saya minta bola dia tetap bagi kepada saya. So memang Syafiq Rahim sebenarnya orang yang baik kan, cuma biasalah orang tua kan, dia suka marah-marah, itulah. Sebenarnya bagi saya Syafiq Rahim professional lah, professional lah kan. Saya pun tak ada nak bawakan kes-kes yang kita yang lepas nak bawa ke sini nak dendam ke apa, tak adalah kan. Kira dia pun okey, saya pun okeylah. Okay. Semua settle lah, semua settle lah. Tapi dah belanja di Starbucks. Alamak, tak tahu dia bagi tahu. Terima kasih. Thank you. You can see on till 8:45.